PKA ini, ya, ini yang kita dapatkan keterangan itu kurang lebih 75 juta. PKA ini ya, PKA. Untuk satu kali 75 juta. Nah, sekali kencan ya? Ya. Sekali kencan atau untuk long time satu atau untuk sekali kencan, supaya satu hari kencan. Satu hari kencan. Jadi satu hari kencan. Ya, 75 juta. Para penyidik yang ada di cyber melakukan cyber patrol, ya, patroli cyber. Nah, ini ditemukan adanya suatu praktek prostitusi online. Nah, dari situ penyidik melakukan pendalaman dan kemudian berhasil menangkap dua orang. Yang bersangkutan ini mempunyai jaringan yang sangat luas sekali, bisa dikatakan seluruh Indonesia. Jadi yang bersangkutan ini mempunyai kapasitas sebagai mucikari, ya, yang mempunyai wawasan luas dalam artian untuk jaringannya seluruh Indonesia. Ya, alhamdulillah dari Polda Jabar di reskripsusnya, ya, khususnya di subdit cyber telah dapat mengungkap jaringan yang sangat luas ini. Nah, kemudian kemarin dari ini semua akhirnya kita temukan praktek prostitusi yang ada di Kota Bandung, ya, yang kita dapatkan itu seorang yang berinisial TA, ya. Saat ini masih dilakukan pemeriksaan, pendalaman, ya. Kemudian di situ kita temukan dari rangkaian orang-orang yang sudah kita temukan, yaitu baik RJ, AH, MR maupun TA. Ini sudah kita minta keterangan, kita dalamin, kita temukan beberapa barang bukti dari kegiatan prostitusi online ini. Prostitusi itu adalah alat kontrasepsi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.